Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini keluyuran ke sekitaran Danau Teluk pinggiran Sungai Batanghari. Posisinya di seberang Jambi ya. Jadi yang seberang sana itu Kota Jambi. Yang sebelah sini ya seperti ini. Nah, ini banyak jual kayu ya. Astagfirullahaladzim. Jalannya bagus ya teman-teman. Nah, ini banyak balok ya. Itu namanya balok. Malamnya masih enak, sejuk. Ini sepertinya tempat bikin perabot ya. Jadi banyak sekali nih pabrik kayu. Kayu lagi. Ini lagi sawmill namanya, sawmill. Nah, sepanjangan ini tempat orang potong kayu ya, apa namanya ini? Pabrik sawmill orang bilang tuh. Ini lagi, ini bikin palet teman-teman. Palet itu untuk alat, untuk alat barang yang dikirim-kirim itu. Kantor apa ini? Kantor Kelurahan Pasir Panjang, teman-teman. Kelurahan Pasir Panjang. Jadi di sini namanya Kelurahan Pasir Panjang. Singgah dan sholatlah Masjid At-Taqwa. Nah, ini di sebelah kanannya ini Sungai Batanghari, teman-teman. Di Sungai Batanghari. Saya mau pastikan dulu apakah kameranya merekam atau tidak. Nih, ternyata merekam teman-teman. Nah, ini Sungai Batanghari ya teman-teman. Jadi enak, yang rumah di sebelah kanan ini, di belakang rumahnya langsung bisa melihat sungai. Langgar At-Taqwa. Di sana tadi Masjid At-Taqwa, ini Langgar At-Taqwa ya. Ini pabrik lagi, kayu. Tahu ini audionya bagus atau tidak, karena tidak menggunakan mic eksternal, jadi mic yang kita gunakan ya mic yang ada di kamera. Nah, ini ada masjid lagi, jadi banyak sekali masjid di sini ya sepertinya. Masjid apa nih? Tawakal.
lupa di subscribe channelnya. Yang perlu satu kerja. Nah ini ada masjid lagi. Ini jadi cuma jarak beberapa meter sudah ada masjid lagi ya teman-teman. Masjidnya bagus-bagus juga ya. Ya, saya sekali silau teman-teman. Melawan matahari. Berarti kalau bikin video di sini bagusnya sore ya. Sore jadi tidak silau. Nah, itu ada masjid besar lagi. Jembatan pendek. Ikuti terus videonya, ini ada kantor lurah Tanjung Pasir. Jembatan lagi, nah ini ada masjid lagi teman-teman. Banyak sekali masjid di sini. Wih, jalannya ngeliuk. Di depan ada menara apa itu ya? Tuh, ini masjid lagi teman-teman. Ini masjid lagi. Oh, pondok pesantren teman-teman. Pondok pesantren Ashab. Ada pasar nih sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri. Allah. Itu ini. Ini besar sekali masjidnya. Masjid Al-Ihsaniyah. Ini apa lagi nih? Nah itu sungainya kelihatan teman-teman. Wah mantap, ini dermaga teman-teman. Ada dermaganya. Nah itu di seberang sana itu Kota Jambi teman-teman. Itu ada pasar Angso Duo. Terus di depannya sana
sebentar. Di depan sana ada mall itu, mall WTC. Ada perahu, tetek, namanya tetek kalau di sini. Jadi jalannya di pinggir sungai Batanghari, teman-teman. Ini ada dermaga lagi. Ya, asik juga nih yang main sepeda. Ini ada tempat nongkrongnya juga nih. Kita coba lihat itu menara apa ya yang tinggi. Mana tadi ya menaranya? Ah, itu dia menaranya. Nah, ini masjid lagi. Oke, kita coba lihat menaranya, ini menara apa ini. Oh, namanya Jembatan Ar-Rasi, teman-teman. Menaranya tinggi sekali. Jembatan Ar-Rasi ini ya, jembatan yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan bermotor. Jadi untuk nyebrang ke Kota Jambi bisa melewati jembatan ini dengan berjalan kaki. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan komentar, tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.